pelaku pemalakan terhadap sopir truk yang melintas di jembatan Ogan, Kecamatan Kertapati, Palembang, akhirnya diamankan tim Beguyur Bae Opsnal Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Mereka adalah Mulyadi, Untung, Leman, dan Diki, keempatnya warga Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang. Modus para pemalak itu yakni dengan mengatur lalu lintas di sekitar jembatan Ogan ketika truk bermuatan yang terlalu tinggi melintas. Kapolrestabes Palembang, Kombespol Muhammad Najib, melalui Kasat Reskrim, Kompol Tri Wahyudi, didampingi Kanit Ranmor, Ibtu Irsan Ismail, mengatakan keempat pelaku tersebut diamankan ketika tim Opsnal Ranmor melakukan patroli. Oknum itu memang kerap meminta uang dengan supir truk yang kesulitan atau tersangkut di bagian atas ketika melintas di jembatan Ogan. Sedangkan salah satu pelaku, Mulyadi, mengatakan dirinya datang ke lokasi tersebut hanya beberapa kali dalam seminggu. Setiap yang melintas diminta bayaran dengan jumlah tidak menentu, biasanya sebesar 10.000 rupiah. Tim Liputan Sumsel APTV melaporkan.